Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi eh. Lepas minum cokodok ni kita sambung balik lah eh. Apa kelas kita? Cikgu dah habis 3.1. Sekarang kita nak sambung 3.2. 3.2 ni kalau kita tengok. Kita dah pergi pada latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama maaf eh. Baik. Saya harap cikgu. Cikgu harap pelajar buka buku. Lepas ni cikgu akan bagi satu buku Anyflip dalam grup. Pelajar boleh buka lah bagi pelajar yang tinggal buku bawah meja, eh, dalam almari, di sekolah dan sebagainya. Eh. Baik, kita nak tengok tajuk ini, Perang Dunia Pertama. Okey, apa punca? Perang pertama ni tanya punca. Ni, apa punca? Berpunca daripada perkembangan, nampak ni, perkembangan nasionalisme di negara Eropah. Eropah pun dah ada semangat nasionalisme dah pada waktu itu eh. Jadi dengan adanya apa revolusi perindustrian, awak tak belajar eh, tingkatan 5 belajar. Ini mereka ni ada persaingan. Tadi imperialis tadi tu. Yang kita belajar kan, imperialis dasar sesebuah negara menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Ini kepentingan dia. Ini ingat kalau soalan tanya apakah punca Perang Dunia Pertama. Jadi jawapan pelajar, perang punca ni adalah persaingan dan untuk kepentingan masing-masing. Kita nampak situ eh. Cikgu dapat merah okey kot eh. Jadi persaingan ni apa kesan dia? Ini kesan. Ini inference dia. Apa kesan dia? Kesannya ialah telah mencetuskan Perang Dunia Pertama. Maksudnya yang ini inference cikgu letak warna lain lah. Cikgu letak warna kuning. Inference kesannya kita nampak telah mencetuskan Perang Dunia Pertama. Satu. Dan Perang Dunia Kedua. Jadi kalau warna kuning tu nanti pakcik tengok, itu adalah kesan dia lah. Kita nampak situ eh. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Okey. Cuba tengok situ. Nampak? Sekarang ni clear setakat ni. Kita dah ada dua tu eh. Okey. Saya ulang balik. Perang ini berpunca daripada persaingan negara-negara Eropah. Eh, untuk mendapat apa? Persaingan tu apa? Untuk menjajah, mendapat bahan mentah, pasaran dan sebagainya untuk kepentingan masing-masing. Itu kita nampak. Itu yang pertama. Kita turun sikit. Okey, Perang Dunia Pertama ni. Tengok tu. Perang Dunia Pertama berlaku di negara Eropah. Termasuklah Empire Ottoman. Okey, betul. Kita yang bahagian ini, kita nak tengok adalah faktor. Dia ulang tadi. Ini faktor yang pertama tadi ni. Ini. Ini faktor yang pertama. Kalau kita tengok sini eh. Ini untuk persaingan kuasa imperialis. Ini faktor satu. Itu fakta eh. Yang ini kalau kita nak letak, kita letak fakta lah eh. Di sini kalau cikgu boleh insertkan tag ni. Ini adalah fakta. Fakta ni. Jadi pelajar kena tahu. Boleh sebut fakta ni, kalau kita letak tag color ni, kalau kita letak tag color cantik dah sikit kan, kita letak warna merah, kuning lah eh, baru cantik, fakta. Itu fakta. Bila kita pergi yang kedua ni, kita nampak, perkembangan nasionalisasi industri ni menyebabkan berlakunya persaingan, menyebabkan berlakunya apa? Persaingan dalam kalangan. Okey, tengok. Tadi kita tengok. Ada persaingan kan? Cikgu kena letak pen merah. Apa persaingan dia orang? Ini persaingan dalam kalangan kuasa imperialis. Ini huraian. Untuk mendapatkan tanah jajahan bagi apa? Tadi cikgu kata tu. Bahan mentah, okey.
Ini adalah huraian. Sampai situ huraian. Bila yang cikgu letak pen biru ni, pen biru ni, ini adalah contoh. Contohnya apa? Arang batu, petroleum dan biji timah. Itu. Serta pasaran. Ini memasarkan hasil industri. Itu kita nampak. Okey, cikgu ulang balik. Atas tu ini adalah fakta. Merah huraian, biru adalah contoh, dan bawah itu, ini inference dia, kesan dia. Inference cikgu letak warna, warna apa yang cantik, warna purple. Okey, ini, kesannya apa? Membawa kepada permusuhan kuasa imperialis di Eropah seperti, ini. Dia pergi balik, dia pergi biru balik. Ini dia pergi biru. Kejap biru, kejap purple, kejap merah kita ni. Dan Jerman. Dia nampak. Ini jelas eh. Okey. Baca sekejap. Tak ada kerang kabut eh. Kalau ada buku teks depan tu tengok. Tadi bila dia cikgu masuk any clip nanti senanglah sikit kau eh. Okey. Jelas eh. Kalau tak faham nak tanya, mesej cikgu dalam grup Telegram eh. PKP ni bukan ada kerja apa pun kan. Duduk rumah aje eh. Makan tidur, makan tidur. Tengok dah berat naik berapa kilo eh. Okey. Baik. Seterusnya kita sambung lagi bawah. Okey. Pakatan ketenteraan. Okey, tadi cikgu letak warna kuning kan? Kuninglah dah kan koma. Kata kejap merah, kejap kuning. Okey. Pakatan ketenteraan, sekali lagi ini apa dia? Kalau kita tengok, ini adalah fakta. Kalau kita tengok beri apa? Kita letak baliklah. Kan? Fakta yang kedua. Fakta dua. Itu tadi fakta satu lah ya. Ini fakta dua. Kalau kita boleh besarkan sikit, cantikkan sikit kan. Mungkin boleh. Tak apalah itu ya, fakta 2. Baik, kita nak tengok huraian dia. Pakatan ketenteraan, siapa yang pakat? Dan nanti kita tengok ya, dalam perang ni ada dua kuasa besar yang pakat ni. Okey. Yang besar, yang pakat ni adalah membawa kepada pembentukan pakatan ketenteraan. Ini huraian dia. Pembentukan pakatan ketenteraan. Ada dua itu eh. Tak payah kita tengok negara, nanti kita tengok negara dia. Iaitu seperti, seperti itu dah pergi biru lah. Iaitu apa? Contoh. Seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Dan kita nampak adalah kesan dia. Bila dua kuasa besar ni, dalam tata kuasa besar ni ada Itali, ada Jepun, ada Amerika, ada Jerman. Nanti kita tengok negara-negara. Menyebabkan apa? Itu kesan dia tu. Kalau kita tengok ada kesan dia. Atas ni biru sama. Tak apalah lapan ni. Cikgu dah tukar. Okey. Kita nampak kesannya purple. Kita nampak kesan. Apa? Menyebabkan ketidak stabilan di Eropah. Eropah ni setiap bergaduh lah. Okey. Jadi, seiring dengan persaingan mendapatkan tanah jajahan, mereka menghasilkan senjata moden dan ini nampak. Mereka ni menghasilkan senjata moden. Dia orang buat senjata, dia orang perang. Bagi betul demo ni eh. Buat senjata untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Itu sebab kita tengok. Dulu kalau kita tengok sejarah mungkin pelajar kena cari sikitlah. Macam mana Amerika boleh perang dengan Rusia dulu kita panggil USSR Lepas itu Rusia pecah. Perang senjata tu. Dan sebagainya. Itu ada perang Iran dan Irak lama. Irak disokong oleh siapa? Iran disokong oleh siapa? Disokong oleh dua kuasa besar ni. Itu selepas Perang Dunia Kedua. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ini faktor yang ketiga. Dah cepat benar kita ni Fakta
Tiga. Ha, kalau pelajar ingat tiga fakta ni pun sebenarnya sudah bagus. Okay. Tapi itulah. Ha, fakta tiga ialah krisis rantau Balkan. Puncanya apa? Okey. Kalau kita tengok sini. Akibat permusuhan Australia, Hungary dan Serbia. Dia berkait dengan yang pertama muka surat tadi kalau tengok sini. Dia berkait dengan sini. Ha, nampak sini? Kalau cikgu letak sini. Nampak? Ni. Pembunuhan sini. Di sini punca ni. Dia bawa kepada sini. Jadi sejarah ni dia kena faham. Dia mesti ada sebab dan mesti ada akibat. Kesannya kita nampak. Sebab, akibat, kesan. Jadi kita nampak apa punca dia. Yang ini memang agak complicated dan sikit kita kena baca. Yang mana kita nampak, okey, ini huraian, banyak huraian ni. Serbia menghasut rakyat Austria berjuang membebaskan. Berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Hungary. Dan kita nampak inilah kemuncak dia. Iaitu pembunuhan Archduke Ferdinand. Ini. Yang ini menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama. Itu kita nampak. Peristiwa tersebut menjadikan sebab Eropah terjerumus kepada Perang Dunia Pertama. Nampak ni panjang ni. Cukup peran ni. Jadi kalau kita nampak di situ, jelas. Jadi kalau kita tengok balik, ada tiga faktor. Ini Perang Dunia Pertama. Negara kita tak terlibat lagi waktu ni. Yang perang ni hanya terlibat ialah negara-negara Eropah saja. Kalau insyaAllah bawah dia, yang kepala otak ni, wajarkah negara kita menyertai pakatan tentera? Wajar tak wajar? Mungkin kepada yang kata-kata wajar kan? Wajarlah sebab untuk menjaga kepentingan rantau kita. Contohnya ASEAN. Kalau orang serang ASEAN, tentu kita nak sokong. Kenapa? Sebab untuk menyokong rantau kita supaya aman. Mungkin kata tak wajar. Kita nak apa? Jadi pihak yang di tengah-tengah saja. Okey. Bawah tu kita tengok sikit tentang dia punya gambar rajah ni. Ini yang cikgu kata tadi. Pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Ini ialah kuasa tengah. Ini kenapa ni? Kuasa tengah Jerman, Austria, Bulgaria. Tapi yang paling besar ini. Ini. Britain, Perancis, Rusia. Disokong oleh Serbia, Itali. Ini ialah kuasa bertiga ni. Kita nampak ni. Dua ni tak ngam lah. Dan kita nampak Rusia pula. Rusia ni. Dia memberi bantuan kepada Serbia. Berkait-kait cerita ni. Nanti kita tengok. Kalau ada masa cikgu hantar video dalam grup Telegram. Okey, sambung. Ini negara-negara yang terlibat. Tengoklah. Bagi yang tak pernah tengok peta dunia. Sebab geografi kamu bukan bagus pun kan. Tengok sini. Tengoklah mana Switzerland ni. Mana negara. Dia ada letak tu. Yang kuning tu mana. 1 Ogos Jerman mengisytiharkan perang pada Rusia. Ni. Pelajar boleh tengoklah. Dia letak cantik gambar ni sebab ada perkataan bertiga. Ada negara yang berkecuali. Yang putih tu berkecuali lah Spanyol. Pakatan bertiga. Banyak pakatan bertiga ni sebenarnya. Kalau kita tengok situ. Banyak. Rusia, Perancis, Itali. Pakatan tengah sikit je. Nampak? Pakatan tengah tu ada Jerman, Australia, Hungary. Baik. Daripada sini perang lah demo lama ni. Perang. Dan Amerika Syarikat ni memihak kepada pakatan bertiga yang warna kuning. Warna banyak tadi tu. Jadi kita nampak bila Amerika terlibat. Kita nampak di sini. Ini penting. Penglibatan. Kalau soalan tanya. Apa kesan penglibatan Amerika dalam Perang Dunia Pertama? Ini. Penglibatan Amerika Syarikat. Apa kita nampak? Telah membawa kejayaan pakatan bertiga. Dan kita nampak Jerman terpaksa menandatangani genjatan senjata.
Jerman ni pakatan sebelah.